Sebuah lagu dari titipan dari Dinas Pendidikan dan juga Menteri Pendidikan buat seluruh generasi bangsa Indonesia. Karya kami sendiri, judulnya Rajinlah Membaca. Mungkin liriknya memang agak sedikit
tidak baik lah gitu. Tapi kami berharap sebenarnya membaca tidak hanya membaca buku, tapi membaca apapun lah yang bisa dibaca. Membaca apa ya, firasat, membaca hati si dia, ah loba lah sebenarnya membaca kan cukup dinaikkan ikro cina. Baca naon we, baca supaya pintar cina. Tapi lebih dari pintar itu sebenarnya paham ya, mengerti gitu. Gitu. Karena banyak orang pintar tapi gagal. Kebanyakan lirik dari aku gitu, tapi kalau musik memang dari kawanku ini, digarap lagi bareng-bareng. Ya si Cima gitulah bikin lagunya tuh. Araraneh sana. Jadi intinya sih kalau kita lebih dedikasinya lagu itu tuh untuk emang semua penulis di Indonesia, emang mungkin minat baca di Indonesia sendiri literasinya emang kurang. Ataupun karena emang terusurnya dengan adanya era digitalisasi, banyak ya mungkin penulis yang emang susah untuk menerbitkan buku-buku mereka. Nah ini kita buat buku atau buat lagu yang judulnya rajinlah membaca itu seperti itu. Ada di digital ini ya? Sama kita memang baru seumur jagung lah gitu, baru ya muncul tunas. Baru seumur apa ya, sebulan ya, sebulan inilah. Tiga bulan. Baru 3 bulan kita ingin mendasuri. Mendasuri itu lebih ke bahasa Kawi, orang Jawa ngerti lah. Di perempuan yang emang manis itu di mandasuri aku. Terus kita planningnya itu mungkin next time kita rencananya itu lagi proses untuk bikin EP 6 lagu. Lagu kita lebih kritikal juga, sosial, sama lebih ke apa namanya itu? Apa ya? Cinta juga ya? Cinta, ya utama ya teman. Wow. Cinta ya, seperti itu sih. Sosmednya juga kita hanya fokus di IG juga, Instagram doang. Kalau IG kita di manda_suli. Tapi kalau mau mengundang kontaknya di situ aja. Langsung aja langsung DM ke kita, langsung via WhatsApp pun bisa. Tinggal kita masukin nomor WA kita. Oke. Jangan lupa. Jangan lupa tonton kami di Kana Musik. Di Kana Musik hari Senin nanti. Thank you.